Baik, tadi saat kita latihan obsar di mes ya, di gedung mes, kita dapat informasi dari warga, dari Pak Mutaron tadi datang langsung ke kantor Basarnas melaporkan telah terjadi orang tersebut sumur di daerah Palir. Merespon info tersebut, kita langsung meluncur ke lokasi. Kurang lebih jam satuan tadi Pak Mutaron datang ke mesnya, langsung kita meluncur. Lokasi tadi selesai jam kurang lebih 14.45, kurang lebih hampir 2 jam kita melaksanakan evakuasi korban. Karena kendalanya tadi debit air sumur ternyata masih dalam, jadi butuh proses yang agak lama. Jadi penanganannya selesai 14.45. Debit air berapa mas yang menyulitkan tim Basarnas tadi? Kurang lebih tadi saat kita pakai besi panjang, besi beton itu 12 meter aja masuk. Jadi kurang lebih sekitar 12 meter air mas di dalam sumber, kedalaman. Teknik apa mas tadi untuk menyelamatkan korban sehingga korban berhasil diangkat ke atas itu? Jadi kita pakai sistem lifting, naik menggunakan peralatan vertical rescue, dibantu dengan teman-teman dari unsur TNI Polri dan masyarakat. Akhirnya korban berhasil dievakuasi. Untuk jenazah saat ini gimana mas? Apa diserahkan kepada keluarga atau seperti apa? Untuk jenazah kami kembalikan ke keluarga korban. Itu juga kurang tahu karena dari pihak warga yang sini dekat, ibu-ibu minta tolong, itu ada yang namanya Pak Bari kecemplung sumur. Saya langsung lari ke sini. Jadinya kronologinya juga enggak tahu persis apa itu tadinya mau kencing apa enggak, kurang tahu. Jadinya intinya sudah masuk ke dalam sumur. Terus aku langsung lari ke Basarnas gitu aja, Pak. Itu tadi kondisi Pak Bari itu setiap hari sakit atau memang apa? Ya sudah ada 3 tahunan dia itu memang sakit, Pak, tapi masih bisa jalan, masih bisa jumatan ke masjid karena juga badannya itu memang sering sakit istilahnya. Nomor saya sakitnya apa, Pak? Sakitnya adalah stroke ringan, Pak. Stroke ringan, Pak, ya. Oke, siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.